jenisnya, tapi kalau di sini katanya sekitar 20-an gitulah. Tapi tetap aja 20 itu sudah banyak ya. Nah, ini dia belum hancur menjadi bubur gitu ya. Ini asik sekali nih. Ini bikin kue apa Bu namanya? Karak-karak ya, karas-karas. Nah, seperti ini, saya jadi heran pemirsa ya. Ini kita sekarang berada di pinggirannya, tebing tinggi gitu ya. Ini namanya kue karas-karas. Tapi ternyata saya pernah melihat caranya juga persis seperti ini. Tapi orang Dayak yang bikin. Dan orang Dayak juga mengatakannya sebagai kue khas mereka. Ini dari tepung beras kan Bu ya, dengan gula kan. Nggak pakai santan ya. Nah, benar kan? Persis banget, persis banget. Dia manis-manis gurih gitu ya, dan sangat crispy. Ini yang namanya kue karas-karas. Masih Bu. Nah, apa bisa? Di sini kita juga sedang melihat ya, bisa melihat orang sedang melakukan kerajinan tenun songket. Tapi ini songketnya adalah songket khas dari Sumatera Utara ini ya. Namanya songket batu bara. Motifnya sedikit berbeda ya. Nah, pemirsa, ini tadi ya, demonstrasi membuat kue karas-karas dan juga demonstrasi membuat kain songket ini adanya di Rumah Makan 100. Kenapa? Karena letak kota ini adalah persis 100 km dari Siantar dan juga 100 km dari Medan. Karena itu namanya Rumah Makan 100. Sekarang kita cicipi makanannya. Yuk. Ya pemirsa ya, hidangannya dari Rumah Makan 100. Dan kalau kita lihat ini memang dia Melayu banget ya, Melayu Deli. Khususnya kalau kita lihat dua ini betul-betul Melayu Deli. Yang ini namanya bubur pedas. Nah, bubur pedas itu isinya banyak sekali. Jadi isinya kalau bubur kan biasanya dari beras gitu aja ya. Tapi ini beras campur jagung, campur beberapa macam umbi. Jadi misalnya ada kentang, ada apa itu namanya, ubi jalar, ada singkong juga, lalu dia pakai udang, pakai ikan, macam-macam bumbu-bumbunya. Itu biasanya kalau di Aceh sana ya itu sampai 44 jenisnya, tapi kalau di sini katanya sekitar 20-an gitulah. Tapi tetap aja 20 itu sudah banyak ya. Nah, ini dia belum hancur menjadi bubur gitu ya, tapi kita masih melihat elemen-elemennya ya, ada taugenya, ada udang, ada kentang, ada jagung, ada ubi. Ada rasa kari yang lembut banget, enak. Saya sedang mencoba memahami ya kenapa dibilang bubur pedas. Karena di mulut saya nggak merasakan pedas. Sahah gitu kalau orang Sunda bilangnya. Tapi ternyata dia hangat ya, hangat di tenggorokan. Dan kemudian dia membuat badan kita juga hangat nih. Terasa itu temperatur apa suhu badan kita tuh berubah. Menyenangkan sekali. Yang ini namanya anyang. Nah, kalau kita lihat ini adalah anyang yang benar. Anyang itu berbeda dengan urap. Kalau urap itu memang kelihatan basah, tapi sebaliknya anyang dia harus selalu kelihatan kering. Jadi di sini kelihatan kering kan? Karena sayurnya juga sudah direbus gitu, betul-betul ditiriskan sehingga tidak ada airnya lagi. Lalu seperti saya selalu bilang, bumbunya itu adalah dari kelapa yang diparut tapi kemudian ditumis juga, jadi garing juga. Lain dengan kalau di Jawa kan masih mentah kelapa parutnya. Ada irisan bawang merah, bawang merah segar, ada irisan cabai, lalu juga disiram dengan jeruknya juga ya. Aroma jeruknya itu juga luar biasa. Nah, di sini coba lihat garnisnya, cakep banget ya. Dia pakai udang. Ini udangnya itu adalah udang galah ya, udang dari sungai. Mungkin dari sungai sebelah ini ya. Ini sungai Siparepare. Ini adalah cabang atau anak sungai dari Bah Bolon. Bah Bolon itu ya air besar gitu ya. Yang gurih, manis,
kita mau coba cicip ya. Anyang, waduh betul-betul ini anyangnya bagus. Garing, garing, garing. Kita lihat isinya adalah selain pakis, dia memakai tauge ya. Tadi kan saya kasih finishing touch-nya jeruk tadi ya. Itu jadi dia masih muncul. Tapi bumbunya ini ya memang gurih banget. Enak banget. Lalu pakisnya crunchy. Luar biasa. Ini salah satu anyang yang top, Marco top yang saya pernah makan. Bagus. Nah, sekarang ini adalah hidangan yang juga saya pengen tunjukkan pada Anda semua ya. Ini adalah, kalau orang sini ya, mengatakannya gulai asam. Tapi coba lihat, satu hal lagi. Saya selalu berminat untuk mengatakannya kepada Anda. Ini apa coba, pemirsa? Ini adalah kencong atau kincung. Ini selalu ya, hampir selalu muncul dalam makanan-makanan Melayu Deli ya. Orang Sumatera Utara termasuk Tapanuli juga ya. Aromanya itu cakep ya. Lalu dimasak membuat rasa dan aroma yang juga indah. Kecombrang kalau orang Jawa bilang. Ponje bahasa Sundanya. Nah ini adalah ikan. Ikan apa coba pemirsa? Ini memang mirip lele ya, mirip catfish. Tapi catfish yang adanya di laut, namanya ikan sembilang. Ini adalah lele laut. Wah, coba lihat. Nah, teksturnya kalau lele laut dia lebih kenceng ya, lebih padat dibanding lele sungai. Dengan kincung, dengan kuah asamnya ya. Apalagi dengan ikannya, ikan sembilang yang lembut banget.